Mak Butet dan teman-teman pastinya beruntung hari ini karena ini kita, Mak Butet lagi di jalan ya ini ya. Kebetulan ini ada lihat ya tanda yang ada di atas lampu merah yang berkedip-kedip itu. Kan nampak ada jembatan, ada air, terus ada yang terangkat di atas. Nah, itu tanda untuk jembatan yang bisa diangkat. Jadi ini kebetulan Mak Butet lewat di sini ya. Ini pintunya ditutup. Jadi berarti ada jembatan yang mau diangkat. Nah, ini jembatan diangkat di Amsterdam ini biasa ya, karena kota Amsterdam penuh dengan kanal. Jadi itu air ya. Jadi kapal-kapal masih ini berlalu lintas di kanal. Jadi kalau ada kapal yang atapnya tinggi, kan ini ya nyangkut di ini. Jadi ini loh nampak ya jembatannya mulai diangkat nih karena ada kapal yang lewat. Nah, jadi ini jembatan yang diangkat ini menjadi alasan khas orang Amsterdam kalau terlambat kerja, terlambat janji, terus bikin alasan, "Oh, tadi aku di jalan nih, jembatannya diangkat." Padahal kalau dilihat dari menit videonya ini, ya ini pas yang lewat satu kapal lah ya. Ini sekitar 3 menitan, 4 menit gitu, palingan 5 menit ya. Nah, lihat ya, banyak turis terus keluarkan kamera ngeliatin. Jadi ini pertama kalinya Mak Butet ke Amsterdam ya, dan berhasil melihat jembatan yang diangkat nih. Jadi dihitung beruntung dong. Dan teman-teman Mak Butet yang ikut menyaksikan video ini, beruntung lah ya kan, bisa melihat jembatan yang diangkat. Nah, ini seperti ada sistem suspensi gitu. Habis diangkat nanti diturunkan lagi. Ini nampak udah pelan-pelan turun kembali karena kapalnya udah lewat ya. Jadi tidak ada orang yang mengangkat-ngangkat jembatannya, semuanya otomatis. Jadi begitu ditutup kembali, ini pintunya dibuka, kita bisa lewat lagi. Nah, jadi kalau terlambat kerja, alasan aja. Tadi ada 5 jembatan diangkat, ada kapal lewat. Karena penuh dengan kanal dan kapal-kapal turis juga banyak lewat-lewat kanal gitu. Beruntung kita kan.